misalnya draw atau kalah, posisi Persib udah bagus. Udah aman ya. Udah aman ya. Posisi 2 ya. Ya, mudah-mudahan tapi pasti menang karena okay. Giro jalan kasih Pak duet juga. Duet sama Beltram. Cuma nggak ikut sini, yang lain-lainnya nggak ada yang buat. Iya, nah, diturunkan squad muda ya. Lawan Bali. Iya. Nah, nanti lawan Bali kan mainnya di Bali tanggal 5. Iya. Mudah-mudahan kita pasti jadi juara. Kalau nggak diundur tanggal 5 ya. Iya, kalau dia nggak diundur. Yang dulu-dulu kalau final pasti cukup jadi juara. Amin. Nah, prediksi penyelenggara. Kalau Boboto, Boka Sadayana. Persib yang juara. Prediksi seperti biasa Pak Jenderal. Skor berapa? Persib berapa? Menang 2-0 ya, alhamdulillah. Oh, di golnya cetak sebenarnya ya. Iya. Gol dicetak oleh siapa? Oleh saya tetap Persib Pak. Ah, Persib Pak. Viral pes. Duet ya. Duet lagi. Mudah-mudahan kalau Senin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, balik lagi bersama Adun Biru Barat. Bapak-bapak, hari ini today is Persib day. Fotonya tanggal berapa sekarang Pak Jenderal? Tanggal 30 ya, 30 April 2024 Persib mulai bermain melawan PSS Sleman di Solo Manahan. Kita lihat prediksi seperti biasa dari Pak Jenderal Rukandi yang akan memprediksi versi PSS Sleman. Sabar kiranya kita lihat seperti seru, seperti apa serunya prediksi dari Pak Jenderal Rukandi. Oke, gas ke. Yo, balik lagi foto, sudah ada Pak Jenderal Rukandi di depan kita ini. Pak Jenderal, seperti biasa prediksi versi PSS Sleman yang akan bermain sore ini di Solo, bagaimana prediksinya? Ya, ini alhamdulillah ya, nah. Ya mudah-mudahan karena ini Persib mah posisi udah aman. Oke. Okay. Ya, tapi ya kemarin itu Simic nggak ikut kalau untuk tanggalnya lawan Bali ya. Ya persiapan. Main seadanya aja, tapi mudah-mudahan menang. Amin. Ya misalnya draw atau kalah, posisi Persib udah bagus. Sudah aman ya. Udah aman ya. Posisi 2 ya. Ya mudah-mudahan tapi pasti menang karena okay. Giro jalan kasih Pak duet juga. Duet sama Beltram. Cuma nggak ikut sini, yang lain-lainnya nggak ada yang buat. Iya, nah, diturunkan squad muda ya. Lawan Bali. Iya. Nah, nanti lawan Bali kan mainnya di Bali tanggal 5. Iya. Mudah-mudahan kita pasti jadi juara. Kalau nggak diundur tanggal 5 ya. Ya kalau dia nggak diundur. Yang dulu-dulu kalau final pasti cukup jadi juara. Amin. Ya, nah, prediksi penyelenggara. Kalau Boboto, Boka Sadayana, pasti jadi juara. Prediksi seperti biasa Pak Jenderal. Skor berapa? Persib berapa? Menang 2-0 ya, alhamdulillah. Oh, di golnya cetak sebenarnya ya. Ya, gol dicetak oleh siapa? Oleh saya tetap Persib Pak. Ah, Persib Pak. Viral pes. Duet. Duet lagi. Mudah-mudahan kalau Sadayana Iji mah yang penting datang main ke Sleman di Solo. Oh iya. Yang aman. Oke. Okay. Tim Persib jangan sampai ada kecewaan untuk masyarakat Solo ya. Ya betul. Mudah-mudahan tim Persib ayak kemenangan. Roge, alhamdulillah karena bukan apa-apa. Berarti itu seadanya permainan. Oke. Okay. Nah, sebelum itu Pak Jenderal, prediksi kemarin timnas Indonesia yang kalah oleh Uzbekistan 2-0 gimana penilaiannya? Yang itu bagus ya, ya permainannya kelihatannya ya. Wah kacau semua wasit goblok Pak Jenderal, merah Pak wasitnya, kacau tapi wasitnya bagus. Ah butut Pak Jenderal lah, dilihat di TV ya. Butut wasitnya Pak Jenderal, nggak diwongin ya. Nah, akhirnya kartu merah dia ya. Nah, ditembak langsung bisa masuk ya, ya. Nah, tapi kita sabar ya, nah kali nunggunya keempat ketiga ya, ya betul. Nah, kalau kedua udah bisa lolos. Amin. Pakistan yang lolos. Amin. Menang. Oke. Okay.
yang penting mah kita mana orang Jawa Barat. Iya. Dukungnya Persib aja. Ah, Persib aja. Habis. Jaya. Ah, udah ada. Allah Akbar. Itu Bapak tahu barusan prediksi dari Pak Jandra Rukani seperti biasa. Prediksi-prediksinya yang sangat nyeltek, nyeletuk, dan nyeleneh. Oke lah, menurut Bapak tuh skor Persib PS atau lawan Sleman kira-kira sabar-sabarata. Komen di bawahnya, like dan komen sebanyak-banyaknya, oke? Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.